upacara pengibaran bendera diikuti dengan pengibaran sumber daya manusia kementerian pertahanan Senin 2 Maret 2020 di rumah penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Karena upacara bendera ini adalah suatu ketentuan dan keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk di pusat ataupun di daerah termasuk di BPSD ini, maka kita perlu mengindahkan pelaksanaan upacara ini. Bagaimana cara mengindahkannya? Antara lain kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Bapak dan sekalian, ada beberapa yang mau disampaikan terkait dengan BPK. BPK tetap sampai saat ini masih memeriksa kegiatan kita tahun 2019. Kemarin sudah mengadakan kunjungan atau memeriksa ke berbagai regional, Bukit Tinggi, Bandung, dan Yogyakarta, kecuali Makassar tahun ini tidak. Dan di lingkungan kita, mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, coba diperhatikan lagi semua persyaratan-persyaratan, semua output administrasi dan lain-lain supaya disusun dengan sebaik-baiknya, serapi-rapinya, sehingga tidak terdapat suatu temuan-temuan yang sangat berarti. Saya cukupkan sekian informasinya, tentunya informasi lain menyusul. Dan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas perkenannya Engkau ringankan langkah kami, satukan hati kami dalam melaksanakan upacara bendera di lingkungan Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Kiranya menjadi acara yang Engkau ridhoi. Upacara telah dilaksanakan, orang selesai. Terima kasih, disilakan dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Inspektur upacara, upacara selesai dan selesai.